Jom ke kelas Cikgu Hashmi. Jom. Jom. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid yang dikasihi? Bersama dengan Cikgu Hashmi, kelas Bahasa Melayu, praktis cepat membaca. Hari ini adalah vokal yang kedua, iaitu vokal U. Bahagian yang pertama, kita nak belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar yang pertama, menyebut dan membunyikan huruf vokal U. Seterusnya kita akan membunyikan tiga suku kata. Yang ketiga, kita akan membaca tiga perkataan dan akhir sekali membaca ayat di dalam tiga petikan yang sangat mudah. Aktiviti yang pertama, huruf vokal. Boleh murid-murid? Bagus. Baik, huruf vokal ini namanya U. 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 Nama huruf ini adalah U. Ini adalah huruf U. Huruf U ada bunyi. Apakah bunyinya? Bunyinya adalah seperti apabila kita menyebut gambar ini. Ubat. Ubat. Bunyi huruf U. U bunyinya juga apabila kita menyebut gambar ini. Ular. 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 U bunyinya ulat. Ulat. Contohnya apabila kita membunyikan gambar ini. Ulat. Jadi U bunyinya U. Contohnya ubat. Ulat. Ular. U bunyinya U. Bagus murid-murid. Kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, suku kata. Boleh? Suku kata yang pertama, S U. Apakah bunyinya? Su. S U Su. Apakah contoh perkataan yang ada bunyi su? Susu. Suku kata yang kedua, K. U. Ku. K U Ku. Contohnya adalah kuku. Kuku. Suku kata yang ketiga hari ini adalah D. U. Du. D. U. Du. Contoh perkataan yang ada bunyi du adalah sudu. Sudu. Mari kita menyebut sekali lagi kesemua suku kata yang kita pelajari hari ini. Mari kita sebut bersama-sama. Su. Ku. Du. Su. Ku. Du. Bagus. Boleh kita teruskan? Kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga adalah membaca perkataan. Perkataan yang pertama hari ini, su, su, susu, susu,
Perkataan yang kedua, ku. Ku. Kuku. Kuku. Perkataan yang ketiga, su. Du. Sudu. Sudu. Baik, sekarang mari kita baca semua perkataan yang telah kita baca tadi. Susu. Kuku. Sudu. Kuku. Sudu. Susu. Mudah kan murid-murid semua? Bagus semua. Mari kita teruskan dengan aktiviti yang keempat, membaca ayat. Baik, perhatikan gambar ini. Masih ingat lagi siapakah adik yang comel ini? Ini adalah Nana. Jadi petikan yang pertama ini bertajuk Nana. Mari kita baca ayat-ayat yang telah cikgu susun dalam petikan yang mudah. Murid-murid dengar dahulu cikgu bacakan ayat-ayat ini, kemudian boleh ikut selepas cikgu. Nana ada kuku. Nana ada kuku. Nana ada sudu. Nana ada sudu. Nana suka susu. Nana suka susu. Petikan yang kedua. Masih ingat siapakah ini? Ini adalah Papa Nana. Jadi tajuk petikan yang kedua adalah Papa. Papa Nana ada kuku. Kita ulang sekali lagi. Papa Nana ada kuku. Papa Nana ada sudu. Papa Nana ada sudu. Papa Nana suka susu. Papa Nana suka susu. Petikan yang ketiga berdasarkan gambar ini. Masih ingat lagi siapakah ini? Ini adalah Mama Nana. Baik, sekarang kita akan bacakan petikan yang bertajuk Mama. Mama Nana ada kuku. Mama Nana ada kuku. Mama Nana ada sudu. Mama Nana ada sudu. Mama Nana suka susu. Mama Nana suka susu. Tahniah semua. Bagus. Telah selesai kelas membaca hari ini. Teruskan belajar di rumah. Jaga diri. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.